Selamat sore semua. Sore, Kak. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan ketiga ya. Sambil kerja silakan, cuma tolong perhatikan ya materi yang disampaikan. Oke, di pertemuan ketiga ini kita akan sama-sama belajar tentang apa itu proses bisnis. Terus materi kedua itu tentang sumber data. Dari mana data yang kita dapatkan? Ada dua sumber data yang nanti kita akan bahas. Lalu materi yang ketiga tentang aplikasi ETL. Ini mengulas di yang praktek pertama itu tentang ekstrak, transform, dan load. Oke, sebelum ke materi, saya mau menyampaikan dulu pesan lanjutan dari Pak di mulia sana. Ya, jadi lanjutan dari presentasi kemarin, pesan positif yang mau beliau sampaikan yaitu poin keenamnya, berbuat baik itu bukan untuk berharap balasan atas kebaikan dari mereka, atau bukan berharap ya, orang yang kita bantu itu akan memberikan sesuatu kepada kita itu. Jadi berbuat baik itu bukan untuk itu ya. Dan bersikap santun dan ramah itu bukan sekedar untuk menggembirakan orang lain, tapi sebagai amalan berbekal akhirat. Lalu poin yang ketujuh, hilang modal bisa dicari, berkurangnya tenaga dapat dipulihkan, tapi hilangnya kecintaan pada kerjaan adalah petaka besar dalam karir. Poin terakhir, hilang kejujuran adalah kematian, karena Anda akan kehilangan kepercayaan dan kesempatan untuk menjadi orang baik. Tuh. Saya berharap di mata kuliah ini, nah, tidak hanya teori tentang data warehouse business intelligence yang teman-teman dapat, juga karakter yang positif yang bisa teman-teman ambil dari presentasi Prof. Deddy Mulyasana. Karena di dunia IT itu sangat cepat ya perkembangannya. Bukan lagi hitungan tahun, kan bisa hitungan bulan ya teknologi itu berkembang. Tapi kalau dengan kalau kita punya karakter positif, kita bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dan juga kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Nah, jadi di sini ada tiga materi ya. Tentang proses bisnis, sumber data, dan proses ETL. Kita masuk di teori pertama, proses bisnis. Nah, kita masuk di menurut para ahli dulu. Tahun 2009, mau mendeskripsikan proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang menerima satu atau lebih masukan input dan menghasilkan keluaran atau output yang bernilai bagi pelanggan. Sedangkan pada 2008 menurut Humler dan Branch dalam Siegel, proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan dalam bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa. Lalu menurut Kraski tahun 2007, proses bisnis adalah kegiatan yang dapat dilakukan baik secara manual maupun dengan bantuan informasi. Ya.
Pendidikan sebenarnya sistem formasi itu hanya mengubah dari manual menjadi digital. Kalau teman-teman di kantornya ada yang manual dalam menggerakkan proses bisnisnya juga termasuk dalam bisnis ya. Bukan berarti semua yang manual itu bukan bisnis. Jadi sistem informasi itu hanya membantu mempermudah proses bisnis itu jadi terekam. Ada historinya lah. Selanjutnya tahun 1993, Davenport mendefinisikan bahwa proses bisnis adalah aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. Terdapat di dalamnya penekanan yang kuat pada bagaimana pekerjaan itu dijalankan di suatu perusahaan, tidak seperti fokus pada dari produk yang fokus pada aspek apanya saja. Selanjutnya, suatu proses oleh karenanya merupakan urutan spesifik dari aktivitas kerja lintas waktu dan ruang dengan suatu awalan dan akhiran yang secara jelas menunjukkan input dan output itu ada teori dari empat para ahli ya. Nah, jadi apa sih itu proses bisnis kalau kita tarik garis merahnya? Jadi kita dapat memastikan bahwa proses bisnis adalah serangkaian langkah yang saling terkait yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Setiap pemangku kepentingan melakukan tugas khusus yang menjadi spesialisasi mereka untuk mencapai tujuan konkret. Nah, langkah-langkah ini sering diulang berkali-kali oleh banyak pengguna dengan cara standar dan dioptimalkan. Nah, karena misalnya suka ada evaluasi ya tiap tahun itu, lazimnya di swasta maupun di pemerintahan, apakah standar proses bisnis yang kita lakukan dalam melayani itu sudah cukup optimal. Gitu. Nah, di sini ada tiga tipe proses bisnis. Kalau digambarkan dalam gambar otak kamar kepala manusia, ya. Di sini ada otak nih, proses manajemen bagian kepala, dan bagian wajah kita ilustrasikan proses operasionalnya, dan bagian leher ke bawah itu proses pendukungnya. Proses manajemen itu sebuah proses yang mengendalikan operasional sebuah sistem. Misalnya manajemen strategis di sini yang akan mengendalikan, mengoperasionalkan, dan mengawasi. Lalu bagian terpenting nih adalah proses operasionalnya. Itu mempunyai bisnis intinya dan meliputi aliran nilai utama. Misalnya proses pembelian, manufaktur, pengiklanan, pemasaran, dan penjualan. Nah, terus ada bagian proses pendukung. Ini adalah proses pendukung inti seperti rekrutmen, akunting, pusat bantuan, dan lain sebagainya. Jadi kalau ini kita kasih contoh misalnya di kasus yang pertemuan sebelumnya tentang minimarket, maka di situ operasionalnya yang di lapangan itu adalah kasirnya ya, atau petugas yang ada di minimarketnya. Kita manajemen yang mengontrol minimarketnya dan pendukung di sini seperti customer service, terus juga SDM-nya ya, terus rekrutmen pegawai seperti itu. Jadi ini saling bagian yang saling berkaitan. Itu ada tiga tipe proses bisnis ya. Kita masuk di aspek utama proses bisnis ini ada empat. Pertama ada interlocking activities. Jadi sifat dari proses bisnis adalah fungsi bisnis yang terintegrasi dan kerjasama satu sama lain. Yang kedua adalah across the organization. Di departemen dan area fungsional yang berbeda perlu berkomunikasi satu sama lain untuk menyediakan barang atau layanan yang mungkin dibutuhkan pelanggan. Ya, bisa jadi untuk menghasilkan suatu produk,
sis itu tidak hanya di satu departemen, dia bisa berhubungan dengan departemen yang berkaitan untuk menunjang kebutuhan pelanggan. Lalu aspek yang ketiga adalah predetermined organization goal, jadi memprediksi atau mengidentifikasi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, yang dirancang untuk dicapai. Dan ini yang bagian yang terpenting adalah customer needs. Jadi tujuan dari bisnis adalah untuk mencapai tujuan perusahaan yang biasanya disediakan dengan kebutuhan pelanggan. Itu ada empat aspek utama proses bisnis. Nah, untuk apa sih fungsi proses bisnis? Sini ada tiga fungsinya. Pertama itu untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan, menangani masalah yang terdapat selama proses bisnis berlangsung. Soalnya yang kedua, ikut membantu pelanggan dalam prediksi kapan proses bisnis dimulai serta diakhiri atau mungkin berkelanjutan. Ini contoh yang kedua yang biasanya kita temui di e-commerce yang paling gampang ya. Saat kita membeli barang di e-commerce terus dikirim oleh kurir, nanti ekspedisi akan memberikan info ke kita, estimasi barang itu akan sampai ke kita. Tiga hari, 2 hari, atau 1 minggu, nah seperti itu. Itu kan membantu kita sebagai pelanggan mengetahui kapan perkiraan barang yang kita beli itu datang. Adapun nanti di dalam lapangan, di lapangannya ternyata barangnya lebih cepat datang, akan menjadi poin plus. Itu juga barang telat ya, itu jadi dikoreksi untuk yang pengirimnya, ekspedisinya. Itu poin kedua dan poin ketiga, membantu para pekerja perusahaan supaya memahami tentang proses apa yang menjadi tugasnya dalam menjalankan proses bisnis. Ya. Jadi kalau kita sudah punya gambaran tentang proses bisnis di perusahaan, lalu kita ada di fungsi proses yang mana, maka kita juga akan paham apa fungsi kita, terus apa job desk kita dalam perusahaan itu. Misalnya dia ada di bagian penjualan, nah, maka sebelumnya tentu ada proses pembuatan ya, atau juga produksi. Nah, itu saling saling keterkaitan. Itu salah satu fungsi dari proses bisnis. Yang kita masuk di contoh proses bisnis. Pertama, ini di manufaktur. Tujuannya untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi beserta atau user yang terlibat. Itu adalah ada staf pabrik dan staf penjualan. Nah, inputnya adalah pemesanan kembali, terus pemberitahuan pembuatan dan bahan baku. Outputnya tentu barang barang yang sudah jadi ya. Terus contoh yang kedua, jadi penjualan, tujuan untuk menjual barang ke pelanggan dan mengumpulkan uang dari penjual, pesertanya atau akun, atau user yang terlibat, itu staf penjualan, pelanggan, staf penagih, staf penagihan, dan gudang. Inputnya adalah pesanan penjualan. Nah, untuk outputnya, pertama ada faktur, kuitansi, dan dokumen pengiriman. Ini contoh. Yang ketiga ada di pembelian, tujuan untuk mendapatkan barang dari pemasok dan mengelola stok untuk dijual ke pelanggan dan menghindari kehabisan stok. User yang terlibat ada staf gudang, staf pembelian, staf penjualan, dan vendor tentunya. Sini ada input barangnya, yaitu ada permintaan pembelian, pemesanan kembali, dan outputnya pesanan pembelian. Nah, itu secara garis besarnya ada tiga contoh. Tentu ini kurang ya, karena ini belum masuk ke gambar atau aliran proses bisnis. Nah, maka ada analisa proses bisnis. Jadi analisa proses bisnis
Secara singkat adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui urutan pelaksanaan dalam suatu organisasi yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan berbagai sumber daya. Kita masuk di contoh proses mistisnya. Sini ada flow diagram mengenai absensi dan penggajian. Di sini ada aktor atau user yang terlibat. Pertama ada pegawai, administrasi, dan owner. Dan ini beda-beda ya, tergantung perusahaannya. Bisa jadi sama, bisa jadi beda di SOP di setiap perusahaan. Oke. Kita masuk di pegawai. Mungkin ini sedikit mengulas ya, harusnya teman-teman dapat mata kuliahnya di semester 3 ya, tentang flow diagram. Nah, pegawai ini aksi pertama yaitu melakukan absensi. Selanjutnya, dia akan masuk ke data kehadiran. Data kehadiran itu akan masuk ke staf administrasi. Nah, staf administrasi melakukan rekap absensi, melakukan perhitungan kehadiran, melakukan perhitungan gaji, membuat laporan kehadiran dan laporan gaji, dan outputnya adalah laporan gaji. Nah, laporan gaji ini kalau di contoh diagram absensi dan penggajian ini, dia akan masuk ke owner atau pemilik perusahaan untuk dilakukan validasi dan validasi gaji. Ya, outputnya adalah laporan gaji yang tervalidasi. Nanti masuk ke laporan gaji, terus membuat slip gaji, slip administrasi, dan slip gaji masuk ke pegawai, selesai. Ya, ini alur secara manual ya, manualnya di lapangannya. Sebenarnya kan staf administrasi ini bisa dihandle sama sistem informasi, di mana sistem informasi bisa menyediakan data kehadiran secara otomatis dari pegawai saat kehadirannya di tab, dia akan masuk ke database absensi. Lalu absensi nanti akan mengecek apakah dia telat, apakah dia tidak telat, apakah dia izin, itu ya. Nah, ini kalau kita rubah menjadi di sistem informasi, nanti soal administrasi akan mengecek data absensi yang bisa diotomatis kan ya, menghitung absensi, menghitung gaji, dapat gaji. Ya, jadi contohnya seperti ini. Maka nanti administrasi akan tahu tugas dia itu adalah mengecekkan data absensi. Lalu pegawai juga tahu kalau dia itu harus absensi. Dan owner juga sebagai pemilik usaha akan tahu kalau dia itu harus memvalidasi gaji setiap bulannya. Seperti itu. Itu kepentingan dari sistem flow diagramnya. Ada yang mau tanyakan sampai sini sebelum kita masuk ke sumber data? Silahkan, kalau belum tanyakan, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk di sumber data. Dan secara garis besar, sumber data itu dibagi dua. Yang pertama data internal, dan yang kedua data eksternal. Dan data internal adalah data yang bisa diproses langsung dari suatu organisasi atau tempat berlangsungnya penelitian itu.
Misalnya saja data karyawan dari sebuah perusahaan, data mengenai kepuasan pelanggan suatu perusahaan, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau studi kasusnya minimarket, berarti data internalnya adalah data stok barang dia, harga barang, terus laporan penjualan, laporan pembelian barang, terus return barang. Jadi yang berhubungan dengan data yang ada di perusahaan itu disebut dengan data internal. Lalu yang kedua adalah data eksternal. Jadi data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi maupun tempat di mana nanti itu dilakukan. Biasanya jenis data ini digunakan sebagai pembanding suatu tempat dengan tempat lainnya. Misalnya saja data kependudukan, data penjualan produk perusahaan lain, data jumlah siswa dari sekolah lain, dan lain sebagainya. Jadi yang di luar dari internal atau bisnis proses perusahaan itu disebut dengan data eksternal. Contohnya data eksternal kalau kita butuhkan untuk menganalisa harga barang di minimarket lain, misalnya kan minimarket A, barang misalnya roti harganya 6.500, terus kita bandingkan dengan toko sebelahnya atau minimarket lain dengan nama barang yang sama berapa harganya, misalnya pas dicek di sana harganya 7.000. Seperti itu data eksternal yang kita pakai di perusahaannya. Itu. Jadi itu ya, ada dua tipe data. Sumber data internal dan sumber data eksternal. Ya, kalau tadi pagi ada yang bertanya, bagaimana, apakah tidak masalah kalau kita mengambil data eksternal seperti tadi tuh, lalu digunakan secara internal, digunakan oleh perusahaan pesaingnya? Nah, bagaimana? Apakah itu diperbolehkan? Buat saya, itu sah-sah saja dalam bisnis. Bahkan sering kita lihat di pasaran. Bagaimana pesaing mencontoh mode penjualan, metode penjualan, bagaimana memberikan diskon kepada pelanggan, terus bagaimana teknik marketingnya. Itu kan contoh di lapangan atau dan itu bagaimana saya tahu Alfamart itu selalu ada di dekat Indomart. Di secara histori Indomart itu lebih awal ya, awal munculnya dibanding dengan Indomart itu lebih awal muncul dibanding Alfamart. Jadi Indomart sudah di mana-mana gitu minimarketnya. Lalu ada pesaing itu Alfamart. Bagaimana Alfamart ini menggunakan data eksternalnya itu lokasi Indomart. Jadi biasanya kalau kita lihat kalau ada Indomart, sini ada Alfamart ya. Jadi Alfamart itu contoh lokasi-lokasi di mana minimarket Indomart itu ditempatkan. Dari situ kan Alfamart dapat rekomendasi ya, tempat di mana meletakkan minimarket. Sedangkan Indomart sebelum menentukan lokasi minimarketnya tentu dia harus survei ya, survei lapangan bagaimana kondisi di lapangannya, kemudian apakah dekat dengan pemukiman warga, terus ada di mana, apakah ada di jalan provinsi atau di jalan desa seperti itu. Sedangkan pesaingnya Alfamart tiba-tiba masuk aja ke situ, itu kan jadi keuntungan untuk Alfamart dan menjadi apa ya, jadi pesaingnya juga di untuk Indomart. Kan salah satu petinggi Indomart pernah pernah berkata ya, kalau Alfamart itu hanya mencontoh, hanya mendompleng Indomart seperti itu. Itu juga contoh bagaimana penggunaan data eksternal yang dipakai untuk internal. Sampai sini ada yang mau tanyakan?
Kalau kelas pagi kan emang mayoritas belum kerja ya. Yang kelas malam kan udah pada kerja. Nah, saya mau kasih, mau minta contoh dong data internal apa yang ada di perusahaan teman-teman. Atau data internal apa sih yang dikelola tiap hari di perusahaan teman-teman sini? Silahkan, kalau ada yang mau menambahkan komentar. Siswa, data penerimaan order. Ya bisa ya. Itu berarti data yang di internal yang diolah. Yang lain. Silahkan berkomentar. Di chatting silahkan, di unmute juga silahkan. Dan yang lain. Dan temannya Afifah yang bisa berkomentar. Terima kasih. Nah, kita masuk di materi terakhir kita tentang aplikasi ETL. Nah, jadi aplikasi ETL dirancang khusus untuk melakukan tiga yang kita tahu. ETL itu kan ekstrak, transform, dan load. Kalau secara urutan itu ada pertama ekstrak, ada staging area, kemudian kita mentransformasikannya, lalu load, lalu baru kita masuk ke warehouse dan analitik. Nah, di ekstrak ini itu bukan pengambilan atau mengekstraksi data, kemudian staging ya penyimpanan data, terus transform yaitu melakukan transformasi struktur data agar dapat diolah lebih lanjut. Lalu prosesnya adalah load, yaitu load melakukan penyimpanan data sesuai format database yang digunakan atau sesuai format yang kita inginkan. Di pada praktek pertama kita mengubah data dari CSV menjadi XML. Kita hanya menggunakan dua step tuh, extract dan load.
Nah, pada praktek kita yang ketiga ini kita akan coba makan transform ya. Aplikasi ETL sangat membantu sekali dalam merancang dan membentuk suatu data warehouse. Jadi saya mau kasih contoh, ini kejadian real di sebuah universitas di mana kampus ini akan memigrasikan data mahasiswa beserta nilainya dari database Oracle ke database Postgres. Kita yang kita tahu ya kalau Oracle itu berbayar, kalau Postgres itu data open source. Nah, kampus ini dia memigrasikan langsung tuh, jadi dari Oracle dia mengambil pandami mendam lalu memasukkan ke Postgres. Nah, saat dipindahkan ternyata banyak keluhan dari mahasiswanya. Jadi ada nilai yang kosong dan lain-lain. Itu ada transform yang tidak tepat ya. Jadi ada tipe data yang tidak bisa dibaca oleh Postgres. Nah, maka solusi yang harusnya diambil adalah ETL. Kita melakukan ekstrak, lalu mentransform. Jadi transform kita bisa mengubah tipe data. Lalu kita melakukan load. Selain untuk warehouse juga ETL bisa bermanfaat untuk migrasikan data. Itu. Nah, lalu di sini ada beberapa kemampuan aplikasi yang dimiliki oleh ETL. Pertama, dapat membaca dan mengirim data dari dan ke berbagai sumber seperti file teks, file Excel, tabel-tabel database relasional, web service, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, mampu melakukan manipulasi atau transformasi dari yang sederhana sampai ke tahap rumit. Beberapa pengolahan data yang harus dilakukan seperti melakukan normalisasi dan denormalisasi, memecahkan kolom, melakukan perhitungan yang terkait tanggal dan jam dan lain-lain. Terus yang ketiga, skrip dapat dirancang dan implementasikan dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Soalnya yang keempat, menghasilkan informasi metadata pada setiap penjualan perjalanan transformasi. Yang kelima, memiliki audit log yang baik, dan yang keenam dapat ditingkatkan performanya dengan scale up dan scale out. Ada enam kemampuan aplikasi ETL. Oke. Sini ada alternatif aplikasi ETL. Di walaupun membangun solusi ETL dengan programming bisa, ya itu bisa aja dilakukan. Seperti kita kan pada praktik pertama kita mengkonversikan itu kan bisa dibangun menggunakan bahasa Java, .NET atau PHP atau yang server side lainnya, itu kan memungkinkan. Nah, tapi itu tidak disarankan ya karena produktivitasnya yang cukup rendah dan berkaitan ke pemborosan waktu dan biaya. Ya. Karena kalau kita membuat aplikasi itu khusus, maka kita harus juga harus mengeluarkan mulai dari biaya ya tadi, terus juga dari segi waktu tuh. Nah, dengan aplikasi ETL ini kita dipermudah. Kita tidak usah meng-hire programmer atau untuk mengerjakan aplikasi yang ingin kita gunakan. Cukup menggunakan ETL. Nah, berbagai aplikasi ETL telah tersedia di pasaran. Contohnya adalah Informatica Data Transformation Service atau DTS. Terus Microsoft juga mengeluarkan namanya Microsoft SQL Server Integration Service atau SSIS. Terus yang ketiga ada Pattern Integration atau Kettle yang kita pakai dan lain sebagainya. Nah, dari yang software itu kita menggunakan Pattern Integration. Maksud disebut dengan Kettle. Itu open. Jadi sejarahnya tuh pembuatnya adalah Pentahelkop Amerika.
Itu sifatnya open source pas pertama kali dipublikasi. Jadi proyek ini awalnya merupakan inisiatif dari Matt Chester, seorang programmer dan konsultan BI dari Belgia yang telah menangani berbagai proyek BI untuk perusahaan besar. Nah, lalu pada tahun 2015, Pentaho diakuisisi oleh Hitachi Data System dan 2017 menjadi bagian dari Hitachi Vantara. Nah, kalau misalnya kita pakai PDI, jadi saat ini itu merupakan utilitas ETL yang sangat populer dan salah satu yang terbaik di pasaran. Sehingga ada beberapa kelebihan dari PDI. Yang pertama memiliki koleksi modul pengolahan data yang cukup banyak, lebih dari 100 modul atau step yang biasa kita sebutkan ya. Terus memiliki modul yang memudahkan perancangan model data warehouse seperti slowly changing dimension dan change dimension. Kemudian performa dan kemampuan skalabilitas yang baik dan sudah terbukti. Yang terakhir dapat dikembangkan dengan berbagai plugin tambahan. Ini 100 modul kayaknya kalau kita menggunakan yang premium ya. Karena kita pakai Community Edition bisa jadi dikurangi modulnya. Tidak apa-apa karena kita menggunakan basic-basicnya saja. Seperti itu. Oke, jadi itu sudah membahas mengenai proses bisnis, sumber data, dan terakhir aplikasi ETL. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Rekap absen ya. Rafifah, ya tadi. Dari Ridwi Fana. Hadir, Pak. Alexander. Ada, Pak. Ada, Pak. Didi Saprudin. Widi Saprudin. Ahmad Junaidi. Hadir, Pak. Melkianus Leki. Hadir, Pak.
Yang lain isi dulu di form absensi ya. Rafif ada. Yang belum diabsen? Iya, belum, Pak. Dulu Mbak di formnya. Form sini ya. Melkianus Leki, Haji Sabto, Nur, Pak. Hadir, Pak. Saya puji. Haji Sabto hadir, Pak. Pak. Haji Sabto. Haji Sabto. Ria Puji. Hadir, Pak. Desi Tripar nanti Hadir, Pak. Muhammad Yahya Hadir, Pak. Raden Ahmad Fauzi Hadir, Pak. ada yang belum diabsen? Wildani Ihyara. Hadir, Pak. Ya, silakan kalau ada pertanyaan kan teori yang tadi kita sampaikan. Silakan. Sudah ada kita masuk ke praktik kita ya hari ini. Oke, jadi untuk praktek kita hari ini kita akan mempraktikkan simple data processing. Nah, sebelum masuk ke praktek itu, nah untuk yang praktek kedua mengenai PDI yang berhubung ke data SQL menghubungkan PDI,
Nah, saya minta teman-teman membuat rekaman dan praktek. Lalu nanti masuk ke RTM kedua. Ya, praktek menghubungkan yang penting connection ke database MySQL. Jadi silakan unggah berkas berisi nama kelompok dan link praktik. Jadi nanti videonya silakan upload di YouTube, Instagram, dan TikTok silakan. Jadi yang upload di sini adalah nama kelompok dan link praktiknya. Jadi saya minta kelompok ya. Satu kelompok maksimal 2 orang. Jadi silakan yang belum bisa praktik, yang masih terkendala untuk praktik, mencari kelompoknya masing-masing ya. Oh, maaf, Pak. Ini kan ganjil, Pak. Berarti ada yang tiga, Pak. Oh ya, boleh. Kalau emang gitu ya. Mana satu kelompok aja yang 3 ya. Iya, Yang Pak. lain tetap 2. Ya, oke. Okay. Juga ada beberapa mahasiswa yang udah ikut. Apa ya namanya itu? Bangkit ya, udah berapa yang udah ikut bangkit? Ya, jadi teman-teman buat video rekaman silakan upload ke YouTube. Terus nanti linknya masukkan ke RTM2 ini. Ya, waktunya 2 hari ya, 2 hari lagi. Karena dengan tugas minggu kemarin. Ya, untuk praktek hari ini silakan teman-teman buka aplikasi PDI-nya. Saya minta berkelompok ya, saling membantu. Oh, kalau memang sudah mencari teman-teman yang lain terus sudah punya kelompok ya nggak apa-apa, terpaksa sendiri juga nggak apa-apa. Ya. Nah, ini silahkan buka aplikasi PDI-nya. Terus untuk bahan praktiknya, sini ada file praktik data transaksi, silahkan download. Ini bentuknya Excel. Tunggu dulu. Kita praktikkan. Ini simple data pre-processing. Nah, jadi di sini studi kasus data transaksi buku. Ini kita punya 7 data nih, 7 data transaksi. Di sini ada field ID transaksi, terus kode buku, terus ada nama buku, stok awalnya, dan jumlah yang masuk dan jumlah yang keluar. Dan dulu mau diapakan data ini? Nah, kita akan mencari stok akhirnya. Ya, menggunakan step-step ini. Nah, pertama kita masukkan data di sini, data transaksi, bentuknya Excel. Berarti di sini kita menggunakan Excel input. Lalu kita akan mengubah tipe data ya, menggunakan select value. Kemudian kita menggunakan step if field value is null. Jadi akan dicek tuh kalau field value-nya null akan diapakan. Dan misalnya kalau di data science itu harusnya tidak ada data yang null. Nah, bagaimana cara untuk mengantisipasinya? Ada dua
Ada dua cara. Pertama, kita menjadikan yang nol itu menjadi nol, ambilnya antara nol sama nol. Yang cara kedua adalah kita mencari nilai rata-ratanya dari angka-angka ini. Nah, yang akan kita praktikkan adalah opsi yang pertama. Kita akan membuat value yang nol menjadi angka nol. Terus kita akan membuat field baru, yaitu stok akhir. Kita akan menambah satu field baru, itu stok akhir. Dan kita akan mengubah tipe data stok akhir menggunakan select value. Lalu kita membagi tabel menggunakan filter. Nanti akan dibuat dua filternya, yaitu stok akhir yang lebih dari 10. Lalu kita masukkan ke output Excel. Dan stok akhir kurang dari atau sama dengan 10 masuk ke dalam Excel tabel 10 atau kurang. Itu tahapan-tahapan yang dibutuhkan. Silakan di download file transaksi, ya, file praktik data transaksi dan buka aplikasi PDI-nya. Oke. Saya siap untuk praktiknya. Ya, sudah dibuka praktik mandiri. Ya, kita akan sama-sama praktik. Silakan dibuka aplikasi PDI-nya. Oke, ini ya. Kita coba buka. Ini kalau teman-teman sudah berhasil mendownload file data transaksi, nah ini adalah tampilan seperti ini. Jadi kita ada 5 sheet nih. Sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4, sheet 5. Nah, di sheet 1 ini ada data transaksi. Ini ya datanya. Oke. Nah, langkah pertamanya berarti kita cari di sini. Jadi dengan buka ini paling gampang dengan searching Microsoft Excel input. Kita tarik, kita paste. Oke, lalu klik dua kali atau juga bisa mengeditnya. Itu langkah pertamanya kita ambil dulu Microsoft Excel input. Nah, saja di sini ada sheet tipenya atau engine yang kita gunakan. Nah, kalau kita lihat di sini kan formatnya XLSX ya. Di 2007 ya. Berarti kita pilih Excel 2007. Terus di file or direction kita browse. Kemudian kita cari data transaksinya. Ini. Selanjutnya diklik yang add.
Oke. Okay. Lalu di sini kalau teman-teman perhatikan di yang tab-tab ini ada tanda gantungan. Nah, seru. Ada di sheet sama di field. Nah, maka di sini harus kita setting nih kedua tab ini. Kita masuk ke tab yang sheet. Nah, di sheet ini kita klik get sheet name. Nah, di sini ada 5. Nah, persis seperti yang ada di Excel kita. Karena datanya ada di sheet 1, maka klik sheet 1, kemudian pindahkan ke your selection. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini ada inputan start row sama start column. Kita tahu kalau row itu ke samping ya, kalau kolom itu ke bawah. Ini harus masukkan indeks nih. Kita lihat di sini. Data row-nya, start row-nya dimulai dari angka berapa yang ID transaksi ini, start row-nya. B2. Ya. B2 ya, nanti ada di indeks kedua ya. Nah, maka buat masukkan ke start row, indeksnya dikurangi 1. Ya, jadi ini 2, kita kurangi 1. Jadi ini row-nya dimulai dari indeks 1 dan start column. Dan dari 1 juga ya. Karena sini ada di B ya. Di 0, 1. Bisa diikuti ya. Terus kita masuk di field. Nah, di field ini kita tinggal klik get field from header row. Nah, kalau tidak ada error harusnya muncul seperti ini. Jadi kita punya ini transaksi, kode buku, nama buku, stok awal, masuk dan keluar. Termasuk di sini kita bisa menentukan tipe datanya. Nah, menurut teman-teman ID transaksi itu tipe datanya apa yang paling cocok? Integer. Oke. Ya, lazimnya kita menggunakan integer ya. Jadi sebaiknya kalau untuk analisa atau untuk mengecek proses bisnis, kita harus mengganti jadi string. Nah, kenapa harus menggunakan string? Karena ID transaksi ini tidak mewakili angka, ya, tidak mewakili kayak stok lah. Kalau stok kan kita bisa tambah, bisa hapus, bisa kurangi, dengan mengurangi, dengan mengkali stoknya, kan operasional. Sedangkan di transaksi itu, kalau teman-teman belum programming, itu kan integer karena dia bisa bertambah satu-satu atau increment ya bentuknya. Tapi kalau untuk analisa bisa data, sebaiknya transaksi ini kita rubah menjadi string agar tidak ada kesalahan saat perhitungan ya. Seperti itu. Oke. Terus kita coba preview row. Kita klik OK. Seperti ini. Bisa diikuti ya. Kita break sholat maghrib dulu ya. Kita mulai lagi jam 6.20. Sampai jam 6.30 ya.
Oke, kita lanjut ya. Udah siap semua? Lanjut, Pak. Oke. Ya, kita baru nyampe di satu step ya. Excel input. Ya, di sini bisa ya. Preview row-nya muncul datanya. Ada yang sambil buka aplikasi PDI? Mas Didi lagi buka ya? Lagi buka aplikasinya entah Mas? Tinggalan. Sampai mana Mas ketinggalannya? Jadi stepnya kita tinggal tarik masuk Excel input, terus kita masuk di tab files, files di sini, terus kita cari file yang mau dibuka. Nah, sebelum dibuka, kita pilih dulu di sini Excel-nya. Excel 2007 ya. XLSX. Kalau kita punya yang 2003 ke bawah, berarti ini. Untuk kotak ini kita pakai yang 2007 ya. Nanti kita klik browse, kemudian klik add, masuk ke bawah sini. Terus nanti coba setting di sheet. Nah, di sheet ini nanti pilih sheet 1, start row-nya 1, start column-nya 1. Terus masuk di field sini, field yang sama di Excel ini. Ini muncul di aplikasi PDI. Nah, untuk mengecek apakah datanya berhasil terbaca, kita klik review row. Nah, di situ ya. Nah, lalu step kedua yang kita pakai, kita select value. Nah, di sini tarik select value. Nah, di sini terus kita hubungkan. Ya, klik dua kali. Nah, di sini ada tiga tab, tab ya di select value itu. Sama select and alter. Kemudian ada remove dan metadata. Nah, kalau select dan alter ini kita merename, mengganti nama field sesuai yang kita inginkan. Kalau untuk remove berarti kita menghapus fieldnya. Nah, yang mau kita pakai adalah metadata. Nah, metadata yang kita ganti tipe datanya. Kita hubungkan ke select value. Klik edit. Kemudian metadata. Nah, muncul ya.
Review quick launch. Oh, oke. Okay. Ada error. Coba edit lagi. Oh, di field ini. Kayaknya tadi kereset ya. Ini tandanya kalau ada yang salah nanti ada icon merahin ya. Terus kita get field from header row. Oh, filenya jadi kosong. Oh, kayaknya gara-gara tadi kita ganti. Ulang ya. Ini berarti Excel 2007. Kita browse. Kita transaksi. Klik add. Sheet. Kita lihat sheet name. Sheet 1. Pindahkan. Oke. Stop row 1. Stop kolom 1. Dan di field. Kita lihat field from header row. Baik, transaksi. Kita ganti menjadi string. Review row. Oke, muncul dan klik OK. Jadi kita preview lagi. Oke, muncul ya. Ini tandanya jadi warna hijau centang. Terus kita select value, tarik step keduanya, terus hubungkan select Microsoft Excel input ke select value. Terus klik edit. Nah, select value ini yang tabbing kita mau pakai adalah metadata. Kayaknya ini udah muncul, katanya belum muncul ya. Field yang mau kita rubah adalah stok awal. Kita ganti tipe datanya menjadi integer. Jadi kalau tadi teman-teman perhatikan itu stok awal, terus stok yang jumlah masuk dan keluar itu ada titik di belakang, ada nol di belakang titik. Kita mau bentuknya integer, hanya satu angka. Terus juga data masuk kita integer dan keluar kita masuk tiba-tiba menjadi integer. Oke. Nah, ini kan kita coba preview sebelumnya. Kita preview. Preview. Nah, di sini masih ada titik ya. Titik terus ada nol. Kita maunya integer. Kita coba preview yang di select value. Terus preview. Nah, sini udah bilangannya integer. Nah, ini juga stepnya yang bisa digabung di Microsoft Excel ini. Cuman lebih baiknya kita memisahkan ya antara data yang masuk dan apa yang kita ubah di select value agar step-step kita terlihat. Oke, selanjutnya. Setelah select value adalah oke, ini. Step yang ketiga adalah if field value is null. Jadi jika value di dalam field adalah nol. If field, nah ini ya. Tarik dan paste. Hubungkan main object step. Oke, siap teman-teman bisa sambil praktek ya. Terus kalau temu error, silahkan sambil di sharing. Ini klik dua kali. Ini step if field value is null. Yang kita centang adalah select field. Ya, jadi kan sini ada yang masih null ya. Masuk dan keluar. Nah, kita maunya yang nol itu masuk keluar itu kita replace menjadi angka nol.
Kita klik OK. Oh, kita preview data. Sekarang inputan atau isian yang tadi 0 berubah menjadi angka 0 ya. Bisa ya sampai sini. Ah, maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi yang setelah select field itu kemana ya, Pak? Setelah select field Yang sebelum, if field value is oh null. ini yang ini bukan Iya, Pak. yang ini di centang select fieldnya ini kan sebelumnya ini, terus kita select field baru nanti field yang mau kita rubah bukan di sini yang kita mau rubah kan di yang field masuk sama field keluar. Kalau inputannya 0, kita rubah atau replace menjadi angka 0. Ya, Gitu. baik, Pak. Terima kasih, ya, Pak. Lanjut ya. Step keempat, oke, kita menambahkan stok akhir menggunakan JavaScript. Modify JavaScript value. Oke, kita tarik. Disubungkan. Kita bikin di sini variabel namanya stop akhir. Berarti stok akhir itu rumusnya stok awal ya. Awal lalu kurang ya, kurang jumlah yang keluar. Terus ditambah yang stok masuk, jumlah yang masuk. Ini membuat field baru menggunakan JavaScript. Ini banyak beberapa cara atau step untuk bisa pakai menambah field ya. Salah satunya yang kita praktekkan hari ini menggunakan JavaScript. Oke, sudah kita get variabel. Nah, nanti masuk ke sini. Sekarang kita klik OK. Preview. Klik launch. Nah, di sini ada stok akhir. Stok akhir dari ID transaksi 1 adalah 35. Benar ya? Ini 25, ini 30, ini 15. Oke, benar ya. Lalu kita mau menghilangkan angka desimalnya nih. Kita step select value. Oke, kita hubungkan. Ya, yang kita mau rubah adalah stok akhir rubah tipe datanya menjadi integer. Masih. Ya, coba.
hilang ya angka desimalnya. Akhir integer. Sebenarnya ada integer. Ya. Ya, kita masuk di filter filter row. Filter row kita hubungkan main step dan kita edit. Oke, ini kondisinya kalau stok akhir lebih dari 10. Step ini akan menghasilkan dua ya, if else. Untuk melihatnya kita menggunakan step dummy. Dummy, do nothing. Karena kita kalau jawabannya kalau true kondisinya, yang kedua kalau kondisinya bernilai false. Oke. Jadi ini adalah jumlah stok akhir lebih dari 10, ada 4 data. Itu di transaksi 1, transaksi 3, 4, dan 7. Nah, kita ganti di sini namanya. Di stop lebih stop akhir ini dari 10. Yang bawah ini kita edit menjadi stop akhir lebih dari sama dengan 10. Ya, jadi di stok akhir setelah lakukan transformasi tadi ada 4 data dan stok akhir yang lebih dari sama dengan 10 itu ada 3 data. Oke. Nah, untuk menyimpan outputnya. Nah, di sini kita menggunakan Excel output. Cuma di sini output banyak ya. Bisa jadi Excel, bisa jadi insert atau update ke database atau outputnya JSON juga bisa masuk akses Excel seperti itu. Oh ya maaf salah ya, ini kita ganti kurang dari ya, kurang dari sama dengan 10. Kasih gali. Jadi stok akhir yang lebih dari 10 itu ada 4 data dan stok akhir kurang dari sama dengan 10 itu ada 3 data. Ya. Lalu tahapan terakhirnya kita mau pakai Microsoft Excel Output. Ya, ada dua ya. Tuh. Dua.
hubungkan seperti biasa. Terus kita browse. Kita mau simpan di output flash. Nama filenya stok akhir lebih dari 10. Apa-apa. Set, kemudian kita klik OK. Nah, yang bawah kita simpan sebagai stok akhir kurang dari sama dengan 10. Klik save dan klik OK. Oke, seperti biasa kita melakukan save dulu ya. Save file transformation-nya yang 7. Terus kita run. Nah, ini sudah selesai. Coba lihat outputnya. Ini latihan kelas malam. Sini ada dua file. Stok akhir lebih dari 10. Nah, ini ada 4 data. Lalu yang kurang dari sama dengan 10. Itu ada 3 data. Oke, itu transformasi sederhana yang kita lakukan di menggunakan aplikasi PDI. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Saya sederhana ya. Walaupun kalau nanti real di lapangannya dan mungkin datanya cuma hanya hanya 10 atau hanya 7 ya. Jadi datanya ratusan bahkan ribuan. Oke, ada yang mau tanyakan? Belum ada. Kalau belum ada, kita masuk ke tugas ya. Saya minta teman-teman untuk mempraktekkan simple data preprocessing tadi. Sama seperti RTM2, ini RTM3. Praktek simple data preprocessing menggunakan PDI, silakan unggah berkas berisi nama kelompok dan link praktiknya. Upload di YouTube atau di Instagram atau di TikTok, silakan. Jadi yang dimasukkan di sini, yang submit di sini bukan videonya ya. Jadi hanya nama kelompok dan link praktik. Seperti itu. Batas waktunya di sini 7 hari. Di pertemuan minggu depan, yang teman-teman sudah mempraktikkan. Ya. Ya, boleh link teksnya boleh. Filenya teksnya boleh. Oke, cukup ya pertemuan hari ini.
Bahkan kalau kita tanyakan, kalau mau, kalau pas teman-teman ada praktik ternyata ada trouble atau masalah di aplikasinya, bisa sharing di grup ya, dan teman-teman lain yang sudah berhasil bisa berikan komentar. Oh, materi ya. Oke, nanti materi saya upload soft copy-nya. Cukup ya, silakan aktifkan data prosesnya. Nah, jadi itu materi kita hari ini sudah belajar tentang proses listing, sumber data, dan aplikasi ETL, dan terakhir tadi kita sudah praktik sama-sama simulator processing. Saya rasa cukup ya hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa untuk kita semua. Saya cuma ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.